إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة الفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس إن رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء اما بعد فإن أصدق <applause> الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعازني وعازاكم الله جماعة جمعة يمدي لله جل وعلا الحمد لله kita sudah mendapatkan tanggal 1 Julhijjah 1443 Hijriyah yang dimana bulan Julhijjah salah satu daripada bulan haram atau bulan suci bulan suci ada empat Julqa'dah bulan yang ke-11 Julhijjah bulan yang ke-12 Muharram bulan yang pertama dan bulan Rajab bulan yang ketujuh dari empat bulan tersebut yang paling the best, yang paling baik adalah bulan Julhijjah. Dikarenakan di sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah, tidak lain amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sangat disukai oleh Allah Jalla Jalalu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الله جل وعلا يرضى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبده ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر tidak ادى satu amal صالح yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa ala, untuk seorang hamba lakukan kecuali di hari-hari ini yaitu di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah. pahala yang didapatkan oleh seorang hamba yang melakukan amal saleh di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini sangat luar biasa besarnya sampai-sampai para sahabat ridwan Allah ajma'in bertanya Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Walal jihadu fi sabirillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Maksudnya berjihad di jalan Allah. Amalan yang agung, amalan yang mulia. Pahalanya besar. Apakah jihad di jalan Allah Jalla wa ala, sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walal fi Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla wa ala. Tidak sanggup untuk menyandingi amalan seorang hamba yang dia lakukan di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini. Yang sanggup untuk menyandingi ini amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini cuma satu. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min zalika bi Seseorang yang keluar dari rumahnya Membawa jiwanya Membawa hartanya Membawa raganya Ikut berjihad di jalan Allah Jalla wa ala, Ikut berperang di jalan Allah Jalla wa ala. Ketika kembali ke rumahnya Dia tidak membawa apa-apa lagi Hartanya dia habiskan di jalan Allah Jalla wa ala, Jiwa raganya hilang Mati dalam kondisi mati syahid ini amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan di sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah ini. Saking luar biasanya sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah ini secara khusus Allah SWT bersumpah. Wala yalin Demi malam yang sepuluh para ulama berdebat tentang maksud dari ayat ini. Ada empat pendapat. Ada yang mengatakan ini ayat berkaitan dengan sepuluh hari yang pertama Ramadan. Ada yang mengatakan sepuluh malam yang terakhir Ramadan Ada yang mengatakan sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah. Ada yang mengatakan sepuluh hari yang pertama bulan Muharram. Al-Imam Ibn Qayyim. Rahimahallah rahmatan wasiat. Ketika ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, kalau kita melihat dari sudut pandang malam hari... Maka yang paling istimewa dan paling abdal untuk beramal adalah di malam-malam di sepuluh hari yang terakhir Ramadan. Tapi kalau melihat siang atau hari, maka sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah lebih istimewa, lebih utama ketimbang siang atau hari-hari di sepuluh hari yang terakhir Ramadan. Naam, sangat luar biasa hari-hari ini. Apalagi di bulan Julhijjah ini, Sepuluh hari yang pertama itu ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Di situ ada yang namanya hari Tarwiyah, tanggal delapan Julhijjah. Ada hari Arafah, hari yang istimewa di sisi Allah Jalla Jalaluh, Ada Idul Adha atau Yomun Nahar, hari penyembelihan korban, tanggal sepuluh Julhijjah. Ada Yomul Khar, Yomul Tashrik, Ayamul Tashrik. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Subhanallah semuanya istimewa Di sisi Allah Jalla Jalaluh Maka oleh sebab itu Kita yang masih diizinkan Oleh Allah Jalla Wa'ala Untuk mendapatkan bulan Hijjah ini Ini kesempatan Buat kita untuk beramal Sebanyak-banyaknya Di 10 hari yang pertama Bulan Hijjah ini Subhanallah Abdullah ibnu Abbas Punya seorang murid Namanya Said Bin Jubair ya diceritakan bahwasannya Said bin Jubair ketika mendapatkan satu jul hijjah sampai sepuluh jul hijjah tersebut yang dia lakukan amal ibadah tanpa henti sampai dia tersebut memiliki kelelahan yang sangat luar biasa tapi dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan itu amalan apa yang dia lakukan mencontoh gurunya yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas perawi daripada hadis tadi yang kita bacakan. Apa saja amalannya? Bil khusus di, di sembilan hari yang pertama bulan Julhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Julhijjah. Jika kita sanggup laksanakanlah siam atau puasa. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasrin Albani rahimahallah rahmatan wasi'ah dari sahabat yang mulia ...Hunaidah bin Khalid radhiyallahu an dari istri beliau dari istri nabi yaitu ibunda Hafsah dan juga ibunda Ummu Salamah kata ibunda Hafsah dan ibunda Ummu Salamah bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa empat puasa berikut ini salah satunya adalah berpuasa di sembilan hari yang pertama bulan Julhijjah. Tanggal satu sampai tanggal sembilan. Saya Muhammad bin Saleh Utsaimin ketika ditanya. Sekiranya kita tidak sanggup untuk berpuasa. Tanggal satu sampai tanggal sembilan. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ibadah siang? Kata beliau usahakanlah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa ...di pekan yang pertama daripada bulan Julhijjah ini. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Jika tidak sanggup juga... ...puasa Nabi Daud alaihissalam... ...di pekan yang pertama daripada bulan Julhijjah ini... ...maka ambillah puasa tiga hari setiap bulan. Yang diistilahkan oleh kita ayamul bid. Puasa ayamul bid. Biasanya kita berpuasa tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas berhubung di bulan Julhijjah ini tanggal 13 nya termasuk bagian daripada ayamu tashrik yang kita tidak boleh untuk berpuasa karena hari-hari tashrik itu kata Nabi SAW ayamu aklin wa syurbin wa zikrallah karena hari-hari tashrik itu hari makan, hari minum dan hari berzikir untuk Allah SWT hari berzikir kepada Allah SWT maka kita tidak boleh untuk berpuasa majukanlah tiga hari tersebut di pekan yang pertama bulan Julhijjah. Terserah kita mau mengambil satu sampai tiga atau empat sampai enam atau tujuh sampai sembilan. Jika tidak sanggup juga tiga hari berpuasa paling tidak mengambil Senin kemisnya. Kalau tidak sanggup juga bagi mereka yang tidak berhaji jangan tinggalkan puasa Arafah. Sumu yauma Arafah yukafiru as-sana al wal-baqiyah. Berpuasalah di hari Arafah, dikarenakan puasa hari Arafah tersebut bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Amalan yang kedua yang kita lakukan di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini adalah banyak mengucapkan zikir khususnya melakukan takbiran. الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد في حديث صحيح حديث الصحابة يا موليا عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ma' min ayyamin, azamu wa la min -ayyamin ashar. tidak ada hari-hari yang paling Allah di sisi tidak min dan tidak ada hari-hari yang dimana agung di sisi Allahu ada Allah dan tidak ada hari-hari yang dimana dan tidak ada hari-hari yang dimana Allah hari yang hari fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir maka oleh sebab itu di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini perbanyaklah mengucapkan tahlil takbir dan juga tahmid yang kita gabungkan dengan istilah takbiran bahkan disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin ahabbu ilallah al amalu fihiinna min asri dzilhijjah fa'alaikum bitasbih wa tahlil wa takbir. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dibandingkan 10 hari yang pertama bulan Julhijjah, Maka hendaknya perbanyaklah kalian untuk mengucapkan tasbih, bertahlil dan juga bertah, bertakbir. Subhanallah takbiran di bulan Zulhijjah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada takbiran yang sifatnya mutlak. Itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu hal. Kapanpun kita boleh untuk melakukan takbiran tersebut. Baik kita berada di rumah. Atau sedang berada di pasar. Atau sedang dimanapun. Ya. Maka diizinkan kita untuk bertakbiran tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an dan lain sahabatnya ketika masuk tanggal 1 Julhijjah ketika mereka masuk ke pasar sambil melantunkan takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar, akbar Walillah Nah itu takbiran yang sifatnya mutlak tidak ada kaitannya dengan salat lima waktu, tidak ada kaitannya dengan keadaan tertentu, kapanpun mau pagi mau siang mau malam kita melakukan takbiran tersebut, ya, yang dimana itu dimulai dari tanggal satu Julhijjah. Itu takbiran yang sifatnya mutlak. Ada yang sifatnya mukayat takbiran yang berkaitan erat dengan salat yang lima waktu, setelah selesai melaksanakan ibadah salat lima waktu, lakukanlah takbiran tersebut. Kapan itu mulainya? Mulainya pada saat terjadinya tanggal 9 Julhijjah setelah melaksanakan salat subuh. Tanggal 9 Julhijjah setelah kita melaksanakan salat subuh, maka langsung kita melantunkan takbiran tersebut sebelum kita melakukan zikir setelah salat wajib. Ya, Para ulama berdebat, apakah sebelum kita melantunkan takbiran tersebut istighfar dulu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diucapkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru melantunkan takbiran ataukah langsung? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Tapi secara dalil khusus yang menjelaskan itu tidak ada. Makanya setelah melaksanakan salat subuh di hari tanggal 9 Julhijjah tersebut kita yang tidak berhaji ini hendaknya melantunkan takbiran tersebut tapi bagi mereka mereka yang berhaji melantunkan takbiran tadi secara khusus setelah melaksanakan salat yang lima waktu itu setelah ya salat zuhur di tanggal 10 Julhijjah tanggal 10 Julhijjah setelah melaksanakan salat zuhur mereka melantunkan takbiran tersebut itu khusus untuk orang yang haji sedangkan kita yang tidak berhaji takbir muqayyad yang ada hubungannya dengan salat yang lima waktu kita lantunkan setelah salat subuh di hari atau di tanggal 9 Jul hijjah dan berakhirnya takbiran muqayyad tersebut tanggal 13 Jul hijjah setelah kita melaksanakan salat asar Nah maka oleh sebab itu Ikhwani din, jamaah jum'ah yang dimuliakan oleh Allah taala, Amalan ini jangan disia-siakan. Kalau sanggup puasa, laksanakanlah puasa. Paling tidak puasa Arafah. Termasuk juga lagi santainya antum. Atau bisa jadi setelah menyelesaikan sholat jum'at ini, antum menuju toko antum lagi, antum antum menuju rumah antum. Lantunkanlah takbiran. Masing-masing kita tersebut. Untuk menunjukkan rasa kagumnya kita kepada Allah Jalla wa untuk menunjukkan bahwasanya kita ini bersyukur Allah Jalla wa telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita salah satu nikmat yang Allah Jalla wa berikan kepada kita Allah Jalla wa masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan Zulhijah ini aku lu qali hada wastaghfir li wa lakum wa li jami'il <tipul> muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جماعة جمعة يعني على الله جل وعلا 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini istimewa di sisi Allah Jalla wa ala. Tidak lain dikarenakan di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini kata para ulama di antaranya Al Hafidh Ibnu Hajar Asqalani Allah adalah jima'u ummahatil ibadah. Dikarenakan di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah salat puncaknya adalah salat Idul Adha. Kemudian berkaitan dengan sedekah Puncaknya adalah melaksanakan korban Kemudian juga berkaitan tentang ibadah siam Puncaknya adalah puasa arafah Termasuk lagi puncaknya adalah melaksanakan ibadah haji Ya, Puncaknya adalah melaksanakan apa? Ibadah haji Khususnya yang tamatu Melaksanakan ibadah umrah Kemudian setelah itu melaksanakan ibadah haji Yang jelas perbanyaklah amal-amal soleh kita Apapun tidak lepas dari apa yang telah disebutkan tadi itu. Termasuk membaca Al-Qurannya, tolong ditingkatkan. Yang biasanya kita tersebut dalam sehari itu dapat selembar, tolong tingkatkan. Khusus 10 hari yang pertama bulan Julai ini menjadi dua lembar atau tiga lembar. Atau lebih daripada itu. Kemudian juga termasuk masalah zikirnya, tolong zikir paginya, tolong zikir petangnya. Jangan sampai ditinggalkan. Termasuk juga yang berkaitan dengan zikir setelah salat wajib atau setelah salat lima waktu. Termasuk melakukan takbiran tadi. Kemudian termasuk salat-salat sunnah. Dari salat duha, qobliyah, dan ba'diyah. Termasuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Yaitu tahajud di sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah ini. Jangan sampai disia-siakan. Wabil khususnya bagi kita. Yang punya kemampuan secara finansial maka wajibnya dia tersebut untuk berkorban kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu lahu ah, falam yulahi yaqabanna musallana barang siapa yang memiliki kemampuan secara finansial ada harta dia tapi dia tersebut tidak mau untuk berkorban. Maka kata Nabi SAW... Janganlah dia itu sekali-kali mendekati tempat solat idul adha kami. Subhanallah Syekh Abdul Azim Al-Badawi Hafizahullah... Dalam kitab al Wajiz Fi Fikhi Sunnah Wal-Kitabil Aziz... Beliau mengatakan... Seorang yang punya kemampuan secara finansial... Punya kemampuan secara harta... Tapi tidak mahu untuk berkorban... Kemudian dia melaksanakan ibadah solat idul adha... Nabi SAW menegaskan... Percumalah salat idul adha yang dia laksanakan Kalau sekiranya dia tersebut tidak berkorban Padahal dia punya kemampuan secara finansial Allahu Akbar Para ulama itu berdebatnya dalam macam-macam ibadah Yang paling utama ibadah yang apa Sebagian ulama mengatakan doa Meminta kepada Allah Jalla wa'ala Sekelompok ulama bahkan mayoritas ulama mengatakan Ibadah yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala ketika kita sanggup untuk berkorban mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa ala dengan khusus menyembelih sembelihan sambil mengucapkan bismillahi Allahu akbar Allahumma hadza minka wa anni wa an ahli baiti dengan nama Allah yang maha besar. Ya Allah, ini kambing, ini sapi, ini onta. Nikmat yang datang dari engkau, ya Allah. Yang aku persembahkan lagi untuk engkau, ya Allah. Ini adalah korbanku dan korban anak dan istriku. Allahu Akbar. Inilah ibadah yang sangat luar biasa. Jangan sia-siakan. Yang wajib itu adalah pimpinan rumah tangga. Entah dia seorang ayah atau seorang suami. Ketika dia punya kemampuan untuk berkorban, berkorbanlah meskipun seekor kambing saja. Karena dengan seekor kambing tersebut, kata Nabi kita Muhammad SAW, sudah mencukupi buat dirinya dan anak istrinya. Dengan catatan, anak-anaknya belum punya kemampuan secara finansial, tapi ketika anak-anaknya sudah punya kemampuan secara finansial, sanggup untuk berkorban sendiri, maka tidak boleh lagi dia ikut dengan ayahnya meskipun dia belum kawin, meskipun dia masih serumah dengan ayahnya. Maka oleh sebab itu jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu jangan sia-siakan hari-hari kita di bulan Julhijjah ini, khususnya sepuluh hari yang pertama bulan Julhijjah ini rajin-rajinlah beribadah, semangat selalu untuk melakukan amal soleh yang sanggup untuk kita kerjakan kerjakan. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Salah satu cara untuk menggapai cintanya Allah Jalla wa ala adalah di hari-hari ini dengan kita rajin melakukan amal ibadah apapun amalannya wabil khususnya adalah amalan yang telah kita sampaikan tadi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار, وتوفنا مع الأبرار, وتوفنا مع الأبرار Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami, hapuskanlah segala bentuk keburukan dan kejelekan kami, wafatkanlah kami dengan membawa kebaikan dan kebajikan, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, yang saleh. Allah maghfir lana wali walidina, waham huma kama rabbawna sigara. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dan ampunlah dosa kedua orang tua kami, Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah Kepada kedua orang tua kami Sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada kami Ketika kami masih kecil Ketika kami masih membutuhkan bantuan mereka Allah maghfir lana wali azwajina wali awladina wali dhuriyatina Wali jami'il muslimi wal muslimat Al-ahya'i minhumul amwat Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Ya qadiyal hajat Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dan ampunlah dosa-dosa pasangan kami, dan ampunlah dosa anak keturunan kami, dan ampunlah dosa kaum Muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Dekat, Ya Allah, dan sesungguhnya Engkau Maha Mendengar permohonan dan permintaan kami ini, dan sesungguhnya Engkau Maha Mengijabah doa-doa kami ini. Allahumma inna nas'aluka al wa wa al Allahumma arinal haqqa haqqa wa ah. Wa arinal batila batila Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Tunjukkanlah kepada kami ini yang hak itu hak Yang benar itu benar Dan berikanlah Ya Allah petunjukmu kepada kami Agar kami mudah untuk menjalankan kebenaran dan hak tersebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Tunjukkanlah kepada kami ini yang batil itu batil yang salah itu salah. Dan berikanlah petunjukmu dan hidayahmu kepada kami. Agar kami mudah untuk meninggalkan kebatilan dan kesalahan tersebut. Allahumma akhir amwalana wa awladana. Wa barik lana fi ma'ataytana. Wa atil hayatana fi ta'atika. Wa ahsin akhlakana wa amalana wa firlana. Ya Allah, perbanyaklah harta-harta kami ya Allah. Dan perbanyaklah anak keturunan kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada harta dan anak keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami di dalam ketaatan kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, perbaiki selalu akhlak kami, Ya Allah. Ya Allah, perbaiki selalu, Ya Allah, amal ibadah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika... ...wa fuj'ati ni'matika... ...wa tahawuli afiatika... wajami ya Allah kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami ya Allah kami berlindung kepadamu dari azab dan siksamu yang datang secara tiba-tiba ya Allah kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada tubuh kami ini Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala macam murka dan amarahmu kepada kami. Ya Allah, berikanlah petunjukmu selalu, Ya Allah, agar kami mudah untuk melaksanakan amalan dan ibadah. Wabil khususnya di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini. Ya Allah, berikanlah kemudahan buat kami untuk berkorban, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan buat kami untuk mensempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah sehingga kami sebelum meninggal dunia sanggup untuk mensempurnakan rukun Islam kami ini. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabak bil kuffari bil jiddi mulhik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة